utama di Amerika, yakni di sebelah timur Pondok Kopi, tempat yang paling terkenal di dunia. Jadi saya punya keuntungan besar di situ yang dimana semua orang kenal, apalagi Intel. Paham betul gangnya apa, itu tahu siapa yang minta musik, semua tahu tempat saya. Jadi pasnya saya di komplek masjid tahun tadi di Gang Melon. Ada yang dari yang tahu Gang Melon? Nah, kalau di Amerika ada Apple, tempat saya Melon. Tapi Apple-nya sebenarnya kuat, saya suka pakai Apple kuat. Karena kalau pakai Apple kuat ini beda dengan pakai laptop biasa. Kalau pakai laptop biasa nggak bisa monitor masuk tanpa kabel, ya kan? Nah, ini tanpa kabel bisa kuat tuh tanpa kabel. Nah, saya tinggal di Gang Melon. Dan alhamdulillah, komplek masjid Agung tadi ini sejak setahun yang lalu saya bikin menjadi kampung IT. Kalau di Bali ada kampung Inggris ya. Kemudian kalau di Turki itu orang menyebutnya kampung teroris. Nah, tempat saya itu kampung IT. Jadi saya bikin kampung IT di mana semua persoalan-persoalan tentang IT kita bangun di kampung itu. Jadi saya sekaligus punya lembaga di kampung itu namanya IDBC, Islamic Digital Boarding College. Sekolah IT yang full memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran dan pendalaman keislaman di situ. Nah, IDBC itu adalah salah satu pilar utama di kampung IT yang alhamdulillah mahasiswanya juga berasal dari berbagai kota di seluruh Nusantara, mulai dari Nias sampai ke NTT. Di tempat saya itu ada di RT saya ada 40 kakak. Saya juga bisa mendatangkan orang mahasiswa dari luar itu sebanyak itu juga. Jadi cukup ramai di tempat saya. Di saya sekaligus yang menjadikan kampung IT, saya pimpinan dari IDBC. Saya juga punya aplikasi yang namanya Algubro, saya menyusun ya. Dan di IDBC tadi itu juga merupakan sebuah proses pembelajaran bagaimana menjadi seorang dai. Tetapi dai yang ingin kita lahirkan dari situ adalah namanya dai teknoprener. Dari teknoprener ya. Seorang dai yang artinya seorang muslim yang memiliki pemahaman Islam baik, kemudian menguasai teknologi dan memiliki jiwa entrepreneur. Maka saya kemarin telepon Ustaz Agus diminta, karena yang kata kemarin saya isi masa orientasi trainingnya terkait dengan bagaimana kita berdakwah di era sekarang ini. Itu merupakan riset saya sejak tahun 2005 sampai sekarang, yakni bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan dakwah. Jadi saya orang IT dan alhamdulillah terkait dengan IT
selama 5 tahun. Dan disitulah saya belajar tentang IT. Basic pendidikan saya sama sekali tidak pernah bersentuhan selama pesantren, karena saya di pesantren itu alhamdulillah 8 tahun saya di pesantren. Ada di sini saja yang dari Sawangan. Ada. Saya dari pesantren itu selama 5 tahun. Kemudian saya di Meruki, pesantren Meruki 3 tahun. Dan setelah itu saya tidak kuliah, tapi saya belajar. Dan setelah itu di Tiongkok. Nah, dan itulah cerita awalnya saya mengenal teknologi. Dan mulai dari situlah, maka sampai saya sekarang ini melakukan riset secara intens tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk dua bidang yang sangat strategis, yaitu bidang pendidikan dan dakwah. Nah, atau yang berkaitan dengan dakwah, saya alhamdulillah sudah punya sarananya bagaimana kita berdakwah di era digital seperti sekarang ini. Nah, inilah nanti akan saya sharing kepada antum, ya, bagaimana kita berdakwah di era digital ini. Tapi satu poin yang perlu saya sampaikan kepada antum semua, bahwa teknologi ini merupakan sebuah media yang sangat dasar, di mana dengan teknologi ini sesuatu yang nampaknya mustahil, tapi dengan teknologi itu bisa menjadi real. Sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, dengan teknologi itu bisa menjadi mungkin. Itu saking dasarnya teknologi. Nah, dari itulah ini yang saya dapat simpulkan saya sejak saya di Telkom, luar biasanya seperti itu. Maka kemudian saya melakukan riset terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan dakwah. Dengan sebuah tujuan, jika teknologi kita gunakan untuk pendidikan atau untuk dakwah, khususnya untuk dakwah misalnya, maka dakwah ini tidak sekedar akan mengalir seperti saat ini kan mengalir saja dakwah. Kalau mengasih sesuatu yang mengalir itu tidak ada alurnya. Tapi saya yakin jika teknologi kita gunakan untuk dakwah, maka dakwah ini akan berhembus seperti api. Di mana ada celah, maka di situ dakwah akan masuk. Manakala kita menggunakan teknologi. Saya biasa nggak biasa dulu sudah ada. Saya harus berdiri. Maaf. Cuman saya tidak disiapkan. Biasanya pakai wireless, karena saya di malam itu gak pakai kabel, gak pakai kertas, gak pakai kabel. Saya jalan-jalan ya. Jadi kembali kepada teknologi ini yang akan kita share kepada antum, karena ini mumpung masa orientasi. Jadi di awal itu antum harus sudah mulai
mulai start dari dasar pemahaman yang pas. Teknologi seperti yang tadi saya sampaikan merupakan sebuah sarana yang memungkinkan sesuatu yang tadinya tidak mungkin dan merealkan sesuatu yang tadinya mustahil. Itulah teknologi. Itu aja yang perlu kita. Ya. Itu dasarnya teknologi. Oleh sebab itu, kalau teknologi ini kita gunakan untuk dakwah, maka seperti saya katakan tadi, bukan sekedar hanya mengalir, tapi dia akan berhembus seperti angin. Di mana ada celah, maka di situ akan masuk dakwah. Sebagaimana sekarang kita rasakan bahwa orang-orang kafir itu sudah melakukan dakwahnya dengan media teknologi. Dan dampaknya apa? Sangat luar biasa. Tidak ada satu celah di permukaan bumi ini di mana dakwah mereka tidak masuk ke sini. Contoh, di kamar tidur, di dalam ruang rumah, di kamar tamu, di mana-mana ada TV. Ya tidak? Siapa yang bikin programnya? Dan apa yang ditayangkan TV? Semua misi-misi mereka. Maka tanpa sadar kemudian anak-anak kita, ini telah tumbuhnya, adik-adik kita lah, adik-adik kita itu tanpa sadar dan tanpa diajari, mereka sudah hafal adegan-adegan, lagu-lagu dan lain sebagainya, iklan-iklan itu semua mereka sudah hafal. Berarti dakwahnya masuk. Kita sendiri di kantong-kantong kita masuk, ya, dakwah mereka. Apa misalnya? Handphone. Coba saya mau lihat handphone aku. Coba lihat handphone masing-masing. Ya. Apa juga boleh tunjukkan handphone masing-masing? Ya. Ini sekarang di awal itu biar nanti saya referensikan pakai handphone apa seharusnya seorang dai dan tabiat. Kalau enggak nanti kita kasih kuis dapat smartphone Android. Makanya harus saya tahu itu dulu. Atau dari apa? Dan yang tuan ini udah apa namanya pakai smartphone semua. Ada Asus, ya. Asus itu agak susah. Panjangnya. Kalau Asus ada itu rusak. Kalau dia pakai kursi. Kursi gue kalau sih enggak baik. Jadi rusak. Ini ada Asus. Ada enggak ada yang boleh top ya? Ada. Tapi semua udah punya laptop. Belum. Media yang sangat dasar. Nah, karena itulah maka
kita ini antum semua yang hidup di era teknologi, maka polanya harus update dengan zamannya. Update dengan zamannya. Dan karena itulah saya yang memang punya konsentrasi khusus di bidang dakwah dan pendidikan, dan saya orang IT, kemudian saya bikin IDBC tadi. Ya, IDBC Islamic Digital Boarding College. Itu stratanya S1, ya. S1 itu biasanya sekaligus sebagai satu bukti bahwa teknologi itu dasar. S1 itu umumnya ditempuh dalam waktu berapa lama? 4 tahun. Oke, 4 tahun ya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, ini yang sudah saya buktikan sekarang, mahasiswa IDBC yang saat ini per 1 Agustus kemarin itu sudah angkatan keempat. Mereka mempelajari tentang bagaimana menjadi seorang programmer atau programmer. Programmer itu adalah sebuah skill atau istilahnya status seseorang yang mampu membuat aplikasi-aplikasi ataupun program di berbagai jenis device, misalkan macam ini. Nah, ini yang saya bikin, ya, Alguru ini. Ini yang saya bikin. Nah, di sini karena teknologi sekali lagi saya akan sampaikan kepada antum, ya, di Alguru ini. Ini merupakan sebuah literatur keislaman yang saat ini dinominasikan oleh seorang peneliti dari Malang, sehingga sebagai perpustakaan atau literatur digital offline terbesar di dunia. Di dalamnya, kalau kaitannya dengan kitab-kitab turos, itu sudah terhimpun lebih dari 75.000 kitab. 75.000 kitab. 75.000 kitab itu, kalau kita jejer, kalau kita bentuk dalam bentuk fisiknya, semua gedung ini tidak muat. Kalau kita beli dengan fisiknya minimal 3 miliar. Kita pasti enggak punya ini. Ada yang punya enggak? 3 miliar. Belum lagi bikin raknya. Belum lagi pegawainya bikin gedungnya. Itu. Kalau literatur yang berupa artikel itu ada lebih dari 330.000 artikel yang kalau untuk dibikin dalam bentuk buku mungkin Solo sampai Seragen isinya buku semua jalannya kalau kita bentuk. Tapi sekarang karena teknologi sekarang itu sudah bisa kita simpan di sini. Makanya tadi saya tanya teleponnya nanti mau saya kasih itu. Apa nggak ada yang menunjukkan? Tapi yang support kalau yang handphonenya 1000 umat yang nggak dapat. Tanda-tanda handphone 1000 umat itu yang masih pakai ini klik gitu. Bukan itu loh ya. Maksudnya yang masih pakai tombol gitu. Kayaknya di sini sudah nggak ada yang pakai tombol. Malam baru ini yang mau pakai tombol itu bahkan. Jadi sekarang dengan adanya teknologi itu, 75.000 kitab yang jika kita simpen dalam gedung-gedung ini tidak cukup. Tapi karena teknologi, kayak sekian kita kantong itu sudah. Di mana saja kita mau akses tinggal klik sudah. Itu teknologi.
Coba berapa hemat, bayangkan. Saya bilang tadi kalau kita beli 75 ribu minimal 3 miliar. Nah sekarang misalkan saya kasih gratis lagi, siapa yang nggak mau? Tapi kalau handphonenya masih 1000 mat, nggak support, kayak nanti ganti. Sorry ya, sorry. Bukan itu maksud saya. Oke. Jadi itu nomor, kalau nanti perhatikan itu nomor. Apa-apa itu makanya perhatian. Ya, oke. Kembali kepada perhatian. Sekarang ingin saya pahamkan kepada antum bahwa teknologi itu dasar. Sehingga selayaknya teknologi itu kita kuasai. Karena kalau tidak kita kuasai, maka mereka yang akan menjadikannya. Sehingga apa yang terjadi sekarang, mereka yang menguasai teknologi, sementara kita gaptek. Maka faktanya akhirnya, karena mereka menguasai teknologi, karena itu masih fresh-fresh, masih umur 12 tahun ke bawah ya. Masih pelajaran istri, masih ingat ya. Saya tanya sekarang teknologi Amerika naik bulan itu tahun berapa? Naik bulan. Tahun 80. Ayo, yang bisa jawab saya kasih aplikasi Alkubro gratis. Ayo. Harga Alkubro itu kalau kita jual yang versi ini, versi Windows, harganya 1,7. Garansi seumur hidup, bisa diwariskan sampai anak cucu. Ya. Apapun masalahnya, tetap garansi. Handphonenya, laptopnya hilang, saya garansi tetap. Siapa yang mau? Tapi jawab dulu tadi. Tahun berapa Amerika yang bulan? Tahun berapa? Ayo googling, googling. Manu-manu, kalau yang 1000 umat gak bakalan bisa. Pokoknya kami dari sini ganti handphone semua. Ya kan kita dai itu. Masa dai kita soalnya berubah zaman yang kita sekarang. Gak apa-apa pakai konten, gak apa-apa. Tapi yang lebih dasar dari konten, kalau kita punya smartphone, Masya Allah, dunia sudah kita kelilingi di mana-mana ya. Nah, 6 dan googling atau? Browsing. Nah, ayo, masih kurang. Saya kasih waktu 1 menit ya. Saya ingin kalau yang diadu ini semua nanti punya Alkubro ya, itu lagi. Oh, sorry. Jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh apa yang punya. Mas Ulman? Oke. Sudah. Kalau dia lu mas, ini saya lagi serius mas. Ya. Oke. Jadi biar ada manfaatnya saya ngisi, nanti kalau ada yang dapat oleh-oleh door prize dari saya ya, untuk dapatkan aplikasi Alkubro. Ada berapa tuh yang sekarang semua? Yang hadir ada berapa? Yang kemarin ada berapa? Dapat berapa? Enggak ada. Ya gitu. Baik, oke. Sudah dapat? Tahun 19? 6? Atau berapa? 66? 6? Oh, ini? 69. Dapat bocoran dari belakang. Batal ya, Pak. Ya. Oke. Saya kasih. Udah punya laptop? Punya, oke. Nanti silahkan datang ke kantor saya. Kantor saya bawa laptopnya, bilang saya masih suka di dapat door prize dari stadion Alkubro.
satu dapat sesi pertama, yang satu dapat jawaban. Iwan, Bu.